Krim Polres Trenggalek, Jawa Timur menahan pimpinan salah satu pondok pesantren di Trenggalek yang diduga mencabuli santriwati hingga hamil dan melahirkan. Tersangka sempat sakit usai ditetapkan menjadi tersangka. 2 hari menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek, pimpinan sebuah pondok pesantren di Kampak, akhirnya ditahan di Polres Trenggalek hari Kamis. Tersangka akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Ia diduga telah melakukan pencabulan terhadap salah satu santriwati hingga hamil dan melahirkan 2 bulan silam. Kasus ini sempat memancing kemarahan massa yang mendatangi pondok pesantren milik tersangka. Oknum pimpinan Ponpes akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mulai hari ini, tersangka IS itu resmi dilakukan penahanan, karena kemarin sempat kita minta keterangan, kita sudah tetapkan sebagai tersangka, terus kemudian kita minta keterangan, baru hari ini berhasil diminta keterangan karena sempat yang bersangkutan mengalami